Baik, mungkin kita langsung saja ke atas ya. Jadi semua brand yang ada di Family Store ini adalah termasuk ya Three Second Group. Di mana Three Second? Silakan Om Farah. Ya. Sang izin Pak. Ya. Mungkin ditahan dulu Om Farah, ditahan dulu buat dokumentasi. Ya, teman-teman media silakan mau bagikan. Satu, dua, tiga. Ya. Toko Family Store, Three Second Family Store Depok, resmi tawaran bergantian atau nanti boleh dikirim ya. Yang berbahaya ini saya udah lama nggak pegang pulpen. Biasanya jempol doang. Ya, ditahan dulu ya. Lihat ini. Iya, ini udah toko keberapa yang saya datengin ya. Waktu itu saya sempat ke Medan juga ya. Ke Medan, Surabaya kalau nggak salah. Ya selalu menarik sih, karena memang barang-barangnya kalau gua datang pasti baru-baru terus. Jadi ya memang suka dengan, apalagi konsepnya sekarang one stop. Jadi kalau bapaknya masuk ke sini, emaknya ke sono, anaknya ke sono, itu jadi ya lebih simpel aja, lebih gampang. Dengan konsep yang ditawarkan ini, seberapa besar potensi atau mungkin optimisnya dengan Tora untuk ya kalau sekarang kan kalau ngomongin soal optimis dan potensi kan kita juga bingung semua ya, lagi pandemi begini mau gimana, cuman ya minimal berusaha membuka sebanyak-banyaknya gitu ya Pak ya, buka sebanyak-banyaknya. Jadi kalau orang membutuhkan, namanya juga baju kan kebutuhan sekunder ya, premier, kebutuhan premier. Jadi kalau mau nyari gampang gitu. Sekarang kita lagi menggalakkan Three Second Family Store. Jadi Three Second Family Store ini memang secara segmennya dari anak-anak gitu ya, ada Three Second, ada Aziza gitu, sampai ibu-ibu ada juga gitu. Jadi Three Second Family Store ini sangat cocok untuk istilahnya family-family yang pengen ya one stop shopping itu gitu. Jadi datang ke satu tempat itu udah nggak perlu kemana-kemana lagi gitu. Di situ udah tercukupi belanja ibunya, kata Om Tera tadi, ibunya kesana gitu ya, terus anaknya juga lihat-lihat. Terus kita sediain juga ada balon juga untuk biar anak-anaknya anteng lah gitu ya. Terus bapaknya bisa lihat-lihat produk juga, yang suka motoran bisa intensi. Terus untuk Three Second sama Brunet bawa ya one stop shopping itu. Makna Three Second sendiri apa maksudnya? Ya? Three Second-nya itu sendiri maknanya apa? Three Second itu 3 detik, Mak. Iya, maksudnya. Filosofisnya gimana? Filosofisnya ya mudah-mudahan dalam 3 detik itu kita apa, customer ya, intinya kita punya punya keyakinan bahwa dalam 3 detik, dalam 3 detik kita jatuh. Harus bisa meyakinkan customer. Di foto sebelum ada pandemi.